Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yosti Pratama di sini. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tutorial tata cara mereset ulang smartphone Android kita. Cara ini sangat ampuh sekali bagi teman-teman semua yang memiliki smartphone Android yang lelet, yang loading lama, segala macam lah, pokoknya lelet. Cara ini tidak sama dengan mengembalikan ke pengaturan pabrik saja, tapi caranya hard reset, cara khusus yang nantinya semua data kita dihapus. Tapi sebelum melakukan cara ini, teman-teman semua harus meng-backup semua data-data teman-teman semuanya ke HP lain ataupun ke laptop. Jadi langsung saja ke video tutorialnya. Tapi sebelum lanjut ke video tutorial, alangkah baiknya teman-teman semua klik dulu tombol like, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya teman-teman semua untuk mengklik tombol subscribe. Oke, langsung saja ke video tutorialnya. Oke guys, sebelum kita melakukan penginstalan ulang atau hard reset atau factory reset, tentunya data-data penting yang ada di smartphone Android kita masing-masing sudah dipindahkan ke tempat yang aman, seperti ke HP lain ataupun ke smartphone lain ataupun ke laptopnya masing-masing. Di sini dapat sama-sama kita lihat bahwasanya di HP ini penyimpanan sudah penuh. Jadi perlu diinstal ulang, perlu diremajakan. Caranya cukup tekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan. Tapi sebelum itu, smartphone Android kita harus di off-kan dulu, dimatikan terlebih dahulu. Baru diperhatikan, tekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan. Ini tata caranya saya lakukan di smartphone Android Xiaomi Redmi 5 Plus. Biasanya semua tipe Xiaomi sama, kalau di Samsung mungkin nggak berbeda sedikit, tapi nggak bersama itu. Yaitu, tekan secara bersamaan, lalu tunggu sampai muncul menu recovery-nya. Ini recovery namanya. Ini recovery 3.0. Ada 3 menu di sana, reboot, muat data, connect with Mi Assistant. Connect with Mi Assistant itu menggunakan laptop. Use volume to select up down. Gunakan volume untuk memilihnya, di atas maupun di bawah. Dan power untuk men-select, untuk memilih. Kita pilih menu wipe data. Tekan power. Di sini wipe all data. Atau ragu, kita back to home. Kalau yakin, klik wipe all data. Dan kalau yakin lagi, maksudnya semua data akan hilang, tidak bisa diunduh lagi. Jadi, semua data akan dihapus secara permanen. Kita tunggu sampai 100% dan selesai. Dan data wipe successful. Jadi sangat gampang sekali, semua data yang buk, sampah, chat, segala macam yang ada di HP kita tadi sudah dihapus dengan wipe all data tadi. Jadi HP kita akan seperti HP baru. Tengok aja nanti. Pada tahap ini agak lama, karena sama seperti kita beli HP baru, akan ada pembaruan sistem semuanya. Jadi agak menunggu lama, kita skip aja ya ini, kita cepatkan. Sudah selesai guys. Dan logo MIUI 10 pun muncul. Di sini saya mengaktifkan device locket untuk keamanan. Saya masukkan akun Mi. Jadi seandainya HP saya hilang, tercuri orang, maka orang melakukan factory reset ini, maka akan tanyanya password. Jadi kalau misalnya tidak tahu password, ini berbahaya. Jadi hati-hati ya, kalau kita mengaktifkan ini harus diingat-ingat password kita masing-masing. Verify number, klik verify,
kita verifikasi nomor handphone kita bahwasanya memastikan itu memang kita. Lalu di sini kita next dan next saja. Itu saja apa yang disuruhnya. Di tahap setting-settingan bahasa, kita pilih bahasa Indonesia dan next-next saja. Kita skip aja nih guys, itu saja, ikuti saja apa yang disuruhnya.